Ini aku suka pakai hati. Jadi kakak lebih suka yang gak pakai hati? Pakai hati. Pakai hati menyakitkan. Iya. Mana sama komentar netizen? Pedesan ini. Tuh kan. Udah deh. 2, 3, hilang. Hai guys, balik lagi di My Aldo TV. Gue pengen menyapa lagi kalian semua di My Aldo TV. Huha. Dan kemarin akhirnya bisa liburan sebulan di US bareng keluarga ayah dan keluarga dewa juga, termasuk Mandra, Omari, Elo dan lain-lainnya. Dan kemarin pengalaman juga seru banget karena pertama kali juga ke US bareng keluarga ayah, bareng adik-adik juga yang pertama kali juga ke US. Jadi banyak pengalaman-pengalaman baru yang menarik dan lucu-lucu dan seru-seru. Ya kita ke Universal Studio terus ngerasain dingin ini kemarin sampai -20. Terus ke museum juga, ke tempat Beatles, John Lennon ditembak di situ juga. Serunya kemarin itu nonton Dewa All Star. Dan yang serunya lagi ini pengalaman pertama US trip kita dari Los Angeles ke Las Vegas tuh naik mobil kayak karavan gede, jadi ada kasur, ada meja makan di dalamnya. Jadi itu pengalamannya seru banget karena kita bisa lihat pemandangan US tuh dari Los Angeles ke Vegas tuh naik mobil, berhenti, lihat pemandangannya bagus banget, udaranya enak, sejuk. Ya kemarin udah liburan sebulan, udah fresh banget, dan sekarang seneng juga akhirnya bisa kembali lagi kerja syuting Virgin Mom series season 2. Dan ketemu dengan para pemain dan kru yang udah kayak keluarga juga dan seru dan lucu-lucu. Mau lihat serunya gimana, ikutin terus aja. Is there something you can do, my love, once you help me through these troubles? Okay guys, ini ada favorit jajanan gue. Jadi waktu itu pas video yang pertama, gue pas lagi syuting di salah satu lokasi, gue nyium kayak ada aroma bau telur karena gue suka bau telur. Gue tanya ini apaan, ibu enak banget. Terus ternyata telur gulung, dan sampai sekarang di Virgin Mom season 2 ini gue selalu beli telur gulung. Ini daya favorit gue selama ini. Dulu kecil belum pernah. Belum sekarang ketemu jajanan favorit telur gulung. Dan waktu itu pertama kali nyoba sampai habis 50 tusuk. Tuh ini Lili. Lili, say hi to kamera. Hai lo. Hai. Itu kecil malu-malu dulu, ada kemarin ada adegan nangis, jadi agak masih agak trauma. Dia harus dibaik-baikin dulu. Lucu. Sambel pakai mie, cabe pakai mie. Ya, bilang ini apa namanya? Pedesan mana sama komentar netizen? Pedesan ini. Jadi kebetulan kita nemu banget tempat enak nih. Gue Gibran, temen gue lagi syuting-syuting juga.
juga dari tempat bagus. Suasana joglo, suasana Nusantara. Ini di puncak. Daerah Gadok. Oke, tadi udah rehat sejenak dari tempat yang alam, karena aku suka banget dengan alam, jadi ini buat nge-refresh otak dan enak banget, refresh, dan sekarang udah callingan untuk syuting lagi, balik lagi ke lokasi. Ini dia saatnya, momen kita mau barbekyuan. Jadi kalau di Villa Puncak tuh selalu bokap ayah tuh selalu bakar-bakar kambing, tapi yang baby goat, yang kayak masih 3 bulan, jadi gak bau. Jadi ini gue bawain 800 tusuk, itu berarti 3 ekor baby goat. Saya bagi-bagi buat para cast dan kru. Waktu itu udah pernah juga di Bandung, sekarang kebetulan di Puncak, jadi kita mau bakar-bakar. Lihat yuk. Bos, makasih banyak bos ya. Iya deh. Terus. Ini aku suka sate ini tapi pakai hati. Jadi kakak lebih suka yang gak pake hati? Pake hati, menyakitkan. Iya. Gua aja. Oke. Kipasnya saya minta. Nah, Adit disini. Boleh kipasnya saya minta? Baik. Makasih banget Adit. Ayo. Adit, udah coba belum? Udah. Mantap. Amin. Udah coba. Udah langsung. Udah. Baru. Udah sama lagi satu hati tapi enggak pakai hati. Ini gaji ya? Ini gaji. Oh, ini gaji bener. Gaji. Ini sedikit gaji. Buang aja. Oke, enak. Kalau di pasar malam enak gajian. Apa? Bagaimana guys? Mana guys? Makan guys. Berkah guys, berkah. Seger guys. Eli harus cobain ya. Aduh. Makan sendiri nih. Enggak, Devin enggak. Ya Allah jahatnya. Hari ini. Siapa yang ulang tahun ya? Ada. Al ya? Udah coba-coba. Kapan lagi nih? Kapan lagi? Waktu itu yang di Bandung? Oh ya di Bandung ya udah ya. Enak banget ya. Kapan lagi coba kita makan? Masakin sama Al. Mana yang masak? Iya. Enak banget. Thank you. Enak ya, gratis. Gratis dimasakin Al lagi. Yuk, yuk santap. Memang saya agak kurang ajar. Baru datang ke lokasi orang. Terus langsung yang saya cari pertama kali adalah pas saya dengar Al bawa satenya di lokasi langsung saya santap ini. Itu sudah lah ya, sama-sama capek lagi berjuang syuting. Jadi kebetulan kita tuh lokasi syutingnya lagi berdekatan, dekat banget dari lokasi itu cuma 3 kilo. Ya udah aku kelar, aku langsung kesini. Tujuanku bukan buat Al, tapi buat dia. Lihat nih. Gue ntar lagi di Java. Gak ya, dulu coba. Javanya bikin dulu. Awas. Coba lu. Tuh kan. Udah deh. Baju lu buat gue nih sih. Itu Papa mau sulap. Nih Papa mau sulap. Tuh. Milih. Oh, yang... Wah, tiga hilang. Ya. Lucu. Oh,
mau blocking nggak kita, yuk? Satu, dua, tiga, hilang. Mas Pak, parah banget ya. Yang berapa biru, Naya, yang di rumah ini. Naya ini gimana? Guys, kita mau tag dulu. Tag, liatin suasana lokasi. Terus. Oke guys, itu dia kegiatan gue hari ini. Thanks for watching. See you in the next content.